bersama dengan Waktu. Ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. 2019. Pemerintah Kota Kendari kembali mendapatkan penghargaan dari pemerintah RI melalui Kementerian Keuangan RI setelah mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dan tercatat Kota Kendari sudah 6 tahun berturut-turut meraih opini WTP dari BPK RI, Rabu 7 Oktober 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Dan ini merupakan bukti bahwa tata kelola keuangan yang dilakukan pemerintah Kota Kendari sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan di masa mendatang ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi. Penyerahan penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Arief Wibawa ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Sultra dan diterima langsung oleh Wali Kota Kendari, Zulkarnain Kadir, di Aula Rejab Wali Kota. Hal ini diungkapkan oleh Arief Wibawa ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Sultra saat diwawancarai oleh awak media usai menyerahkan penghargaan tersebut. Penghargaan oleh pemerintah Kota Kendari itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku, artinya sudah sesuai on the track. Dan itu sudah dibuktikan bahwa pemerintah Kota Kendari sudah 6 kali berturut-turut untuk mendapatkan opini WTP. Sehingga harapannya tata kelolanya itu sudah on the track dan dipertahankan, tahap pertama dipertahankan, kemudian tahap berikutnya. Sementara itu, Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir menyatakan rasa bahagianya dan terima kasihnya kepada semua pihak yang sudah bekerja dalam mempertahankan opini WTP dari BPK RI dan hari ini mendapatkan apresiasi dalam bentuk penghargaan dari Kementerian Keuangan RI. Sekali lagi kita mampu mempertahankan opini dari BPK dengan opini wajar tanpa pengecualian dan hari ini diapresiasi oleh jajaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan seperti saya tegaskan tadi bahwa ini bisa dicapai atas kerja seluruh jajaran. Tidak hanya pemerintah Kota Kendari, tapi juga dengan pihak DPRD Kota Kendari dan seluruh stakeholder yang ada di Kota. Untuk diketahui, berdasarkan informasi dari Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra, bahwa dengan penghargaan WTP ini akan berdampak terhadap penambahan dana investasi daerah DID Kota Kendari, yang di tahun 2019 dana investasi daerah Kota Kendari berjumlah sebesar 32,36 miliar rupiah dan di tahun 2020 ini meningkat menjadi 43,87 miliar rupiah atau naik sebesar 11,5 miliar rupiah dan di tahun 2021 diharapkan akan makin meningkat lagi. Dan dengan penambahan dana investasi daerah ini bisa dimudahkan dalam rangka membangun Kota Kendari dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, jurnalis Ultraline Ismar Indarsyah mengabarkan untuk Anda.